أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalath Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir, di mana kita telah sampai pada surah Ar-Ra'd ayat 25 sampai ayat 26. Mari kita baca ayatnya secara bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه dikecilkan. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. سمع. Dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan
supaya diuntungkan dagangan-dagangan kerusakan itu. Orang-orang itu yang memperoleh keuntungan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, jahanam. Allah memaksakan rezeki dan menyempitkan rezeki seperti siapa yang dia kendali. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia itu dikandung dengan kehidupan akhirat dan kesenangan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, ulaika lahumul la'nah. Mereka, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan. Walahum su'uddar, dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yakni neraka jahannam. Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rizki dan menyempitkannya bagi siapa yang dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia ini. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini, pada ayat yang ke-25, Allah menjelaskan tentang orang-orang yang merusak perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian di sini para jamaah meliputi ada beberapa perjanjian yang di dalam Al-Quran. Di antara perjanjian itu adalah perjanjian antara Allah dengan ruh-ruh seluruh anak Adam yang telah Allah sumpah sejak sebelumnya, sejak dari sulbi Adam. Dan Allah menyatakan kepada mereka bahwa dirinya lah Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka. Jadi semua kita telah ada perjanjian dengan Allah, yaitu untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Tolong anak kecil-kecil jangan ramai ya. Kemudian ada juga kata perjanjian yang kuat di dalam Al-Quran, yaitu perjanjian dengan Ahlul Kitab. Dengan Ahlul Kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau orang-orang yang sebelum kita dalam keimanan. Sebagaimana hal itu terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat ke-41, Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Artinya, ya,
Allah menyatakan wa aminu, dan berimanlah kalian kepada siapa? Kepada ahlul kitab, kepada Bani Israel. Bima anzaltu, terhadap apa-apa yang aku turunkan. Ini agar beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Terutama hal ini yaitu Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan terhadap apa yang bersama kalian. Ini membenarkan kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Kemudian Allah berkata wala takunu awwala kafirin bi, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kali kafir kepadanya. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kalian membeli ayat-ayat kami dengan harga yang murah. Wa iyyaya fattaqun, dan hanya kepada-Kulah kalian bertakwa. Kemudian pada ayat yang ke-42 Allah berfirman wala talbisul haqqo bil batil, janganlah kalian mencampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Wa taktumul haqqo, dan kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Pada ayat ini juga Allah menerangkan tentang perjanjian Allah terhadap orang-orang ahlul kitab, bahwasanya Allah memberikan janji kepada mereka agar mereka beriman kepada para nabi dan nabi-nabi yang akan datang, dan kitab yang dibawa, termasuk diantaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterangan tentang nabi dijelaskan oleh Allah di dalam kitab Taurat, sampai-sampai mereka menghafal tentang nabi dan ciri-cirinya dan sifat-sifatnya lebih kenal daripada anak-anak mereka sendiri. Bahkan mereka, para jamaah kaum Yahudi atau kaum Nasrani, sama-sama menginginkan nabi itu dari mereka, nabi yang terakhir ditunggu-tunggu. Bahkan terutama kaum Yahudi, dalam rangka mempersiapkan kehadiran nabi yang terakhir, mereka benar-benar mengadakan mega proyek besar-besaran. Hampir setiap pendeta ditugaskan untuk mengantisipasi akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya ketika tanda-tanda alam yang menunjukkan telah lahirnya seorang nabi itu sudah datang, mereka pun sibuk mencarinya. Sampai pada akhirnya lokasi yang terakhir adalah yang disebutkan di dalam kitab mereka di Bakkah. Bakkah yang pada akhirnya menjadi apa? Mekkah. Maka didapatilah ternyata bayi yang calon jadi nabi itu di Mekkah, syarat dengan sifat-sifat, ciri-ciri yang ada di kitab mereka. Persis rambutnya, warna kulitnya, kemudian fisik lain, termasuk diantaranya sudah berkhitan. Diantaranya lagi adalah dalam keadaan yatim. Benar-benar tanda sifat yang ada dalam kitab mereka ada pada bayi Nabi Muhammad saat itu. Tiba-tiba saja mereka benci. Kebencian pertama yang datang adalah iri hati. Kenapa bayi terakhir ini tidak dari Yahudi begitu? Inilah yang menyebabkan mereka benci itu di situ. Padahal nabi itu kan pilihan Allah. Kenapa mereka menyikapi pilihan Allah itu seperti pilihan RT gitu? Kami yang harus menang lagi itu. Kami yang harus dapat. Kan itu pilihan RT namanya. Sekadar-kadar, tapi itulah settingan Allah ya. Walaupun ceritanya itu memalukan, Allah bikin untuk mereka gitu loh.
supaya kita ini yang berpikir cerdas tahu bahwa orang Yahudi itu dalam beragama apa namanya tidak sungguh-sungguh, dalam keimanannya tidak sungguh-sungguh. Ini Nabi bukan, karena bukan dari keturunan Yahudi, ditaruh gitu aja para jemaah, ditaruh, tidak bicara apa tentang dia, sampai orang Arab sendiri nggak tahu bayi ini mau jadi apa, itu nggak tahu. Padahal seandainya Yahudi sedikit bicara misalnya, oke lah memang bukan dari keturunan Yahudi, tapi Yahudi sedikit berpesan misalnya, wahai orang Arab, ini adalah calon Nabi yang terakhir. Saya yakin orang Arab akan menjaganya, akan menyikapi lain ketika Nabi sudah berdakwah. Tapi lagi-lagi itu settingan Allah, karena memang tidak ada para Nabi kecuali akan menghadapi perjuangan yang nol, perjuangan yang dari nol. Nabi Muhammad pun akhirnya orang Arab tidak tahu. Tahu-tahunya ketika sudah dewasa, Nabi ngaku jadi Nabi gitu aja. Soal memang sejak kecil terkenal anak yang baik, orang Arab tahu. Apalagi dari keturunan marga yang terhormat, paling terhormat. Karena tidak ada seorang Nabi pun yang dilahirkan, melainkan dia adalah keturunan orang-orang terhormat di masyarakatnya. Semua para Nabi, semua para Nabi dari keturunan terbaik ya, di negerinya. Termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak tahu, orang Arab gak tahu. Begitu gak Nabi memproklamirkan diri sebagai seorang Nabi, orang Arab pun menentang. Menentang, apalagi sudah sampai kepada Al-Quran turun, menyebut Tuhan mereka Manat, Lata dan Uzza, wa Manat Thalithatan Ukhra, itu kan ada dalam Al-Quran. Marah lagi mereka. Lantas mereka berpikir bagaimana mereka konsultasi dengan orang Yahudi di Madinah, karena mereka ahli agama saat itu gitu loh. Yang ahli agama saat itu Yahudi dan Nasrani. Maka mereka bertanya kepada Yahudi tentang siapa Muhammad ini dan apa yang dibawa ketika dia mengajak orang-orang Arab menyembah hanya kepada Allah. Apa kata orang Yahudi? Kalian yang benar, Muhammad yang salah. Nah, di situ para jamaah, ternyata siapa yang kafir duluan sebelum yang lain? Mereka. Dan inilah kutukan Allah yang ada pada Al-Baqarah ayat 41. Allah sudah mengatakan, wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir ketika kitab itu sudah diturunkan. Ternyata yang pertama kali kafir Yahudi dan Nasrani. Nah, ini mereka telah merusak perjanjian. Sampai di dalam yang di ayat yang ke-42 Allah menyatakan, wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kalian mencampur aduk antara kebenaran dan kebatilan, wa taktumul haqqo. Dan kalian menyembunyikan kebenaran. Dalam hal ini yaitu menyembunyikan akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sembunyikan. Dan pada akhirnya mereka duluan yang mengadakan perlawanan. Subhanallah. Hanya karena kebencian, kedengkian, bisa mengorbankan segala-galanya sampai walau dia urusan Allah gitu loh. Makanya hasad itu berbahaya. Hasad sangat berbahaya para jemaah. Termasuk di laknatnya iblis gara-gara al-hasad, yakni dengki atau iri hati. Kemudian dibaca tafsirnya. Ayat yang menarik kita lihat, kita
Tayyib. Hadza halul asykiyai wa sifatuhum. Pada surah Ar-Ra'd ayat ke-25 ini Allah menerangkan tentang keadaan atau sebab-sebab celakanya mereka, wasifatim dan sifat-sifat yang menyebabkan mereka celaka. Kemudian wadzakara ma'alahum fid daril akhirah, dan Allah terangkan tempat kembali mereka di akhirat nanti. Wa masiruhum ila khilafi ma sara ilaihi al-mu'minun, dan tempat kembali mereka kepada apa-apa yang menyelisihi apa yang menjadikan kepadanya orang-orang beriman. Kama annahum ittasafu bi khilafi sifatihim fid dunya, sebagaimana mereka bersifat atau disifati dengan menyelisihi sifat-sifat mereka di dunia. Artinya bahwasanya mereka, orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab yang merusak perjanjian mereka dengan Allah agar beriman kepada kitab Al-Quran, mereka menyelisih orang-orang yang beriman. Sebagaimana juga dalam urusan keimanan, bahkan dalam urusan dunia para jemaah. Orang-orang yang merusak perjanjian dari ahlul kitab maupun orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman itu bukan hanya bertentangan dalam urusan keagamaan, bukan hanya bertentangan dalam urusan iman, tetapi bertentangan itu dalam segala hal, semua urusan sudah. Orang kafir bertentangan dengan orang yang beriman dalam hal mengimani Allah. Orang kafir bertentangan dengan orang-orang yang beriman dalam hal gaya hidup mereka. Gaya hidup mereka. Orang yang beriman, mereka ada batasan-batasan. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini halal, ini haram. Sementara mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang disifati di sini merusak perjanjian dengan ayat-ayat Allah, bahkan dalam kehidupan mereka pun berbeda. Karena itulah, itu ujian kita orang-orang yang beriman. Sementara urusan keduniaan dikuasai oleh orang kafir, sistem kafir, bahasa-bahasa yang dipakai pun milik mereka. Syarat dengan ribawi, syarat dengan monopoli dan sistem yang merugikan. Itu terjadi bahkan dalam urusan dunia pun. Orang kafir itu berbeda dengan orang yang beriman. Faulaika, maka orang-orang yang beriman, kanu yufuna bi ahdillah, mereka memenuhi janji-janji Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab yang diturunkan, beriman kepada nabi yang diutus. Orang-orang yang beriman memenuhi semua itu. Wa yasiluna ma amarallahu bihi al-musala, dan orang-orang yang beriman menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, seperti menyambung silaturahim, menyambung kekerabatan, kerabat dekat, kerabat jauh, tetangga dekat, tetangga jauh, dan seterusnya. Orang-orang yang beriman memenuhi semuanya. Semoga kita termasuk di antaranya. Wahaulai, sedangkan mereka orang-orang yang beriman itu, apa yang terjadi? Yang kuduna ahdallahi, mereka merusak perjanjian-perjanjian Allah. Min ba'di mitsaqihi, setelah perjanjian itu dikuatkan. Allah sumpah dengan ayat yang ada di dalam Taurat dan apa yang ada dalam Injil. Bahkan sampai sekarang para jamaah, mereka terus berusaha untuk membela diri. Terutama kalau di negeri kita, karena mayoritas
dari ahlul kitab itu bukan Yahudi tapi Nasrani, kaum muslimin selalu berhadapan dengan mereka. Walaupun hujjah mereka itu selalu terpatahkan, tapi mereka terus berusaha mencari cara. Apalagi di saat sekarang, umat Islam memang sengaja, para jamaah, umat Islam itu mengusahakan agar umat Islam jauh dari agamanya. Mereka tetap Islam tapi jauh dari nilai keagamaannya, itu diupayakan betul itu. Dan semoga umat Islam sadar dalam hal ini. Gerakan menjauhkan dari masjid, gerakan menjauhkan dari majlis taklim, nah ini sudah berhasil. Sehingga banyak anak-anak kaum muslimin, barangkali 10 banding 1. Satu yang ke masjid, yang 9 ya mau maghrib masih sepak bola. Muncul layangan gitu. Itu yang ada. Makanya anak-anak saya tak pondokkan pun di situ. Kalau enggak nanti habis sekolah mancing sampai asar. Bahaya. Begitu dipondokkan, alhamdulillah. Kena direwangi imami salat. Gitu, alhamdulillah. Subhanallah para jemaah. Ya lihat aja lah anak-anak yang ada di Surabaya ini. Anak-anaknya kaum muslimin yang banyak berkeliaran di kampung itu para jemaah. Mau maghrib sudah tentum, sudah Allahu Akbar. Mereka masih sibuk dengan mainan mereka. Nah ini masalahnya. Jadi dijauhkan dengan permainan, dengan siaran-siaran di media sosial, TV misalnya. Sehingga anak-anak itu malas ke masjid. Lagi-lagi umat Islam terjajah dan tidak sadar. Wallahi para jamaah. Kemudian dijauhkan dari pemahaman-pemahaman yang sunnah, yang sesuai dengan Quran. Dibiayai hal-hal yang sifatnya mengarah kepada kebid'ahan, dibela, dikasih jaminan. Sementara dakwah-dakwah yang mengajak kepada kemurnian Islam berdasarkan Quran dan sunnah sebagaimana pemahaman salafus soleh selalu dimusuhi, diteror, bahkan sering juga dibubarkan sebelum dibaca dan didengar, sebelum dipertimbangkan, langsung dituduh radikalis. Nah, seperti itu ya. Ada lagi yang paling jitu dan memuakkan, Wahabi. Wallahi, seperti di medsos sekarang tuh ngawur sekali, sudah tidak bisa membedakan mana ini dan itu. Semuanya pokoknya yang enggak mau abangan, semuanya radikal gitu. So, semua dituduh radikalis. Terus yang enggak radikalis itu yang mana? Sampai saya itu, wah ini bahaya ini. Dan yang ngomong itu juga orang Islam gitu. Dan tentu orang Islam yang agamanya dhaif, lemah para jamaah. Nah, ini kita harus waspada dan mari sama-sama berdakwah. Tetangga-tetangga kita yang sama-sama muslim, ayo kasih motivasi mereka agar kembali ke masjid, kembali ngaji. Kembali ke masjid, kembali ngaji, itu aja. Dari sekian orang yang hadir ini, berapa ribu orang yang hadir? Halo. Oh, sampai sana. Berapa ribu orang? Masing-masing Anda berusaha, 5 rumah dari samping kanan kiri Anda teman didakwai, ayo kembali ke masjid, ayo kembali ngaji, insya Allah. Tapi dengan hikmah ya, dengan baik. Silakan, ini PR. PR nanti tak tanya satu persatu, hasilnya sudah berapa persen? Ah gitu. Silakan. Tak tanya betul. Ya siap, siap. Nanti tak tanya, hasilnya seperti apa? Jangan saya sampai capek di depan mimbar begini, gak ada hasilnya sama sekali, jangan. Hah? Bagaimana anak-anak kita yang ada di kampung-kampung kita itu kembali ke masjid, agar akhlaknya, akhlak islami. Ini sekarang berajam dijauhkan kita ini. Dijauhkan dari masjid, dijauhkan dari Quran. Quran hanya untuk musabaqah saja. Wah, akhirnya ramai-ramai belajar qiraat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Kayak saya dulu juga sepanjang berapa tahun itu? Ada 6 tahun sampai 9 tahunan. Sibuk ngurusi musabaqah tilawatil Quran. Tafsirnya nol. Bahkan enggak sibuk ngapalkan. Memang dijauhkan dari itu. Segala opini diarahkan kepada menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai keislamannya. Sadarlah kita. Celaka kita kalau kita enggak sadar. Ngaku Islam padahal sepak terjangnya bukan Islam. Nah ini jangan sampai terjadi. Ngaku Islam tapi suka mencela. Nah, jelas bukan Islam. Bukan Islam yang benar. Ngaku Islam tapi suka mengkafirkan orang. Ngaku Islam tapi suka ngebom. Nah ini. Ngaku Islam tapi suka menusuk orang. Orang keluar dari mobil ditusuk misalnya. Ngaku Islam untuk membela Islam, membela ini. Jangan. Itu bukan Islam. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nah, Islam mengajarkan agar kita berbuat baik. Wala tufsidu fil ar, kata Allah. Coba lihat surat Al-Baqarah ayat 10 dan ayat 11. Cepat dilihat. Surat Al-Hujurat, bukan surat Al-Baqarah ya. Surah Al-Hujurat, silakan dilihat bagaimana sebenarnya ajaran Islam. Baca ayatnya. Ayat 10. Iya, ayat 10. Ayat 9, ayat 10-nya coba lihat. Innamal mu'minuna. Baca artinya yang keras. Lihat surah ke-49, surah ke-10, ayat ke-10. Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bersaudara. Sekarang opini dibawa kepada sesama beriman berantem. Apalagi orang Islam di Indonesia terutama sudah terkotak-kotak menjadi berorganisasi-organisasi. Masing-masing organisasi mengatakan aku yang paling benar. Padahal semuanya salah. Semuanya salah. Kenapa? Karena pada akhirnya dengan membuat organisasi di dalam agama, dia, mereka nanti akan merendahkan yang lain yang tidak masuk kepada organisasinya. Bahkan di dalam surah Ar-Rum mulai dari ayat 30 sampai ayat 32. Pada penghujung ayat ke-31 Allah menyatakan wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik, kata Allah. Syirik di sini, syirik. Siapa mereka? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka terdiri dari bergolongan-golongan, organisasi-organisasi, berpartai-partai. Apa kata Allah? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizb, nih kata hizb ini, hizbu. Ya, ingat kata hizbu? Di Indonesia sudah tidak asing, hizbu, titik-titik, ya kan? Di dalam Al-Quran itu sudah dilarang itu. Kullu hizbin, masing-masing hizb, partai, golongan, bima ladaihim farihun. Bangga dengan apa yang ada pada mereka. Apa kata Allah? Jangan kalian menjadi orang musyrik. Berarti kalau kita di fanatisme golongan, syirik. Fanatisme ini ke golongannya. Kenapa tidak fanatisme kepada Quran, sunnah, orang-orang yang beriman gitu. Fanatik kita para jemaah kepada Islam, di dalam Islam, pada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah SAW, kepada semua orang yang beriman. Itu fanatik kita. Semua orang yang beriman saudara kita. Nyatakan di dalam hati kita, semua orang yang beriman di muka bumi ini, apapun kelas marganya,
saudara kita. Quran ayat surat ke-49 ayat ke-10 surat Al-Hujurat, Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Lalu apa kata Allah? Fa aslihu baina akhawaykum. Damaikanlah di antara saudara kalian. Ini visi misi Islam. Membawa perdamaian. Damaikanlah, ini artinya Islam membawa misi apa? Perdamaian. Bukan pertarungan, permusuhan, tidak boleh. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan fa aslihu, damaikanlah. Karena memang Islam itu maknanya adalah damai sejahtera. Damai, selamat, sejahtera. Itu makna Islam. Islam makna aslinya adalah damai, selamat, sejahtera. Karena dari kata salimah yang bermakna damai, sejahtera, selamat. Kemudian dikasih satu huruf hamzah, aslama, yuslimu islaman. Artinya memasuki Islam. Bisa diartikan memasuki areal damai, selamat, sejahtera. Itulah Islam. Jadi siapa yang masuk Islam, artinya dia membawa dirinya kepada kedamaian, kesejahteraan. Dan itu mari kita buktikan. Islam kok dituduh teroris? Kalian belum baca saja sudah teriak-teriak. Islam radikalis. Kalian belum baca Islam itu seperti apa? Sudah teriak-teriak. Ada juga yang kayak-kayak faham Islam terus teriak-teriak. Pesantren-pesantren itu katanya sarang radikalis. Loh, pesantren itu pusat pengajaran Islam. Kenapa dituduh radikalis? Cuma permasalahannya begini. Banyak orang yang berkata seperti itu, para jamaah, mereka memang ingin merusak begitu, ingin merusak agama Allah. Belum dibaca Islam itu dengan baik dan benar, sudah teriak-teriak. Ada satu lagi yang ingin saya tegaskan, dan ini yang sangat berbahaya. Terkadang kesan kalimat radikalis itu memang orang Islam sendiri yang kurang pengetahuan agamanya, hanya dengan semangat menunjukkan kepada sifat radikalis. Seperti yang sering terjadi, anak-anak muda asal semangat, begitu ada orang yang mengajak perang, padahal gak baca sama sekali tentang Islam. Sejak awal dia ketemu dengan kegiatan keagamaan, sudah bertemu dengan orang-orang yang memang ingin memecah belah. Dan ini sangat berbahaya. Makanya dengan pengajian ini, saya mengatakan kepada para jamaah dan kepada siapa saja yang ikut mendengar kajian ini, ketahuilah Islam itu asal kata semula, makna dasarnya adalah selamat, damai, sejahtera. Maka siapapun kita dan Anda yang mau belajar, tanamkan kuat-kuat bahwa Islam itu agama damai, agama selamat, agama yang membawa keselamatan, agama yang membawa kesejahteraan. Kemudian belajarlah dengan baik dan waspadalah. Ketika ada orang mengajak Anda kepada kekerasan, tolak dia. Karena itu bukan sifat Islam. Kok mengajak kepada kekerasan misalnya? Mengajak kepada misalnya menentang pemerintahan yang sah misalnya. Ya. Karena di dalam Islam, para jamaah, menentang pemerintahan yang sah, yang sudah sah, sudah dipilih, sudah dilantik, kemudian menentang bahkan ingin mengeluarkannya tanpa ada sebab atau sebab biasa, dilarang. Terus gimana kita disuruh memberi nasihat kalau bisa, kalau enggak bersabar sampai dan terus berdoa agar diberi pemimpin yang baik, ya, atau dia ditunjukkan kepada yang baik. Ditunjukkan kepada yang baik, kalaupun ternyata tidak kunjung baik, atau diganti dengan yang terbaik. Berdoa, memberi nasihat, dan bersabar.
bukan perang juga. Nah, di sini para jamaah, akhirnya apa? Karena ngajinya kepada orang yang sejak awal ketemu saja sudah ngajak perang, sudah ngajak ngafir-ngafirkan orang, semangat tapi berlebihan, ya akhirnya muridnya pun juga seperti itu. Makanya kepada anak-anak Islam, hati-hatilah belajar. Belajarlah Quran dan Sunnah, karena di dalam Quran dan Sunnah itulah sumber Islam yang sesungguhnya. Kemudian belajarlah dengan sabar dan baik dan benar. Ini pada surah ke-49 ayat 10, bahwasanya setiap yang beriman itu bersaudara. Damaikanlah, kata Allah. Coba lihat pada ayat yang ke-11. Baca dengan kuat. Yang ke-11 artinya, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Ini visi Islam. Saling merendahkan, jangan. Bisa jadi orang yang kamu rendahkan lebih baik daripada kamu, kata Allah. Kemudian berikutnya, wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri dari kalian. Dan janganlah kalian memanggil dengan panggilan-panggilan yang jelek. Sejelek-jelek panggilan adalah panggilan yang fasik setelah keimanan. Ini para jemaah, inilah Islam. Kemudian pada ayat yang ke-13-nya, di sini Allah menyatakan, saya bacakan, wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu terdiri dari laki-laki dan wanita. Dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan berkabilah-berkabilah. Tujuannya apa? Lita'arofu. Agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Al-Ayah. Lihat pada ayat yang ke-11. Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa. Indonesia, Malaysia, Amerika, Arab Saudi, ini bangsa-bangsa. Wa qabailah, berqabail-qabail, bersuku-suku. Jawa, Madura, Kalimantan, Dayak, dan lain sebagainya. Agar apa tujuannya, kata Allah? Lita'arofu. Agar kalian saling mengenal. Makna dibalik saling mengenal itu apa, para jamaah? Saling mengenal artinya saling berdekatan, saling bau-membau, saling bantu-membantu, saling berbagi kebaikan, ya, termasuk juga dalam hal keamanan, jaminan keselamatan. Subhanallah. Di balik kata lita'aruf, jangan saling bermusuhan, jangan saling berperang. Inilah visi dan misi Islam. Salah sekali ketika Islam dicurigai seperti yang sekarang ini. Kenapa agama-agama lain yang kafir-kafir kok gak ada yang dicurigai? Betul gak kira-kira? Gak ada, misalnya Hindu dicurigai sampai seperti membumi misalnya. Nasrani misalnya, wah Nasrani dulu begini-begini, enggak. Bahkan Yahudi yang teroris besar pun sekedar saja. Tapi ketika umat Islam, Masya Allah. Bahkan seperti yang dikatakan ISIS itu, para jamaah, sudah terkenal ini. Bikinan orang kafir,
bikinan orang kafir, bahkan tokohnya keturunan Yahudi. Subhanallah, umat Islam itu intinya diadu, gak pernah sadar, kecolongan, itu aja. Sampai kapan kalau seperti ini? Nah ini para jamaah ya, jadi akibat mereka merusak perjanjian-perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit tentang ayat yang kedua, Allah menyatakan atau diazani dulu, ya diazani dulu, monggo diazani dulu. Kita teruskan sedikit ayat yang kedua, yaitu ayat yang ke-26. Allah menyatakan Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rizki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini para jamaah, inilah ayatnya tentang apa yang kita saksikan di muka bumi ini. Ada manusia yang lapang, ada manusia yang pertengahan, ada manusia yang sempit sekali rizkinya. Kaya raya, ada yang pertengahan, ya. Ada yang benar-benar miskin sekali.
Ini ayatnya. Itu semuanya kehendak Allah. Untuk apa? Untuk menguji kita. Manusia diuji oleh Allah dengan harta. Allah menghendaki seseorang menjadi kaya. Allah menghendaki seseorang menjadi pertengahan. Allah menghendaki seseorang menjadi miskin. Ini ayatnya. Surah Ar-Ra'd ayat 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang meluaskan rizki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka janganlah kita berputus asa. Tujuan kita yang sebenarnya bukan dunia para jamaah, tapi akhirat nanti. Dunia ini hanya tempat menyeberang saja. Dikatakan ad-dunya darul ubur la darul qarar. Dunia ini tempat menyeberang sementara, bukan tempat menetap. Artinya kita akan hidup selama-lamanya di dunia, tidak. Ini sudah ada, sudah terbukti kok. Manusia itu berguguran. Setelah saatnya mati. Ada yang mati sejak kecil, pertengahan, dewasa, tua. Mati manusia itu. Gak ada yang hidup selama-lamanya di dunia ini. Tidak ada yang selama-lamanya di dunia ini. Kenapa? Kita harus tahu. Dunia itu hanya untuk menyeberang. Setelah Nabi Adam terlempar ke dunia karena kesalahan dan karena memang itu settingan Allah, sebab Allah memang akan menjadikan cerita hidup seperti itu. Nabi Adam dilempar ke dunia terus meninggalkan keturunan. Nabi Adam berusaha bertobat kepada Tuhannya. Maka Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 37, fatalaqqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Lalu Adam mendapatkan beberapa kalimat, artinya Allah ajarkan di dalam hatinya supaya bertobat dengan kalimat-kalimat itu. Lalu diterimalah tobatnya oleh Allah dengan membaca subhana apa namanya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam dan Ibu Hawa yang menyatakan bahwa kami zalim dan meminta ampun kepada Allah. Lantas Nabi Adam sudah diterima tobatnya dan dikembalikan lagi ke surga sekarang. Tinggal kita anak-anak cucunya dibiarkan ditinggal di lembah yang hina ini. Supaya apa? Supaya kita juga berjuang seperti Nabi Adam berjuang. Bertobat, bertobat kepada Allah. Sampai Allah kemudian terima tobat kita, maka Allah akan angkat lagi derajat kita dan akan dipertemukan lagi dengan Nabi Adam di surganya nanti. Dan di antara keturunan Nabi Adam ada yang tidak mau bertobat kepada Allah, selalu melakukan kedurhakaan-kedurhakaan, tidak mau beriman kepadanya, sehingga kemudian tetaplah dalam kehinaan. Tetaplah dalam kehinaan. Nah ini para jemaah. Wafarihu bil hayatid dunya, dan mereka gembira, bangga dengan kehidupan dunia ini. Apa sudah terjadi, masya Allah? Orang-orang yang mengkhianati perjanjian dengan Allah, orang-orang yang hanya mengejar dunia, mereka bangga. Bahkan melihat orang-orang yang beriman itu dengan pandangan yang menjijikkan. Orang-orang yang sudah mendapatkan dunia, bangga dengan dunia ini, melihat orang-orang yang beriman itu seperti tidak suka begitu. Dan itu sudah terjadi. Apa kata Allah tentang dunia ini para jamaah? Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Kehidupan dunia ini dibanding dengan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit, sebentar. Sebab memang di dunia ini bukan tempat menetap. Justru Allah jadikan dunia ini tempat untuk mencari bekal dalam proses pengembalian nanti, yaitu di akhirat.
untuk mencari bekal sebentar, mungkin 40 tahun, mungkin 50 tahun, mungkin 70 tahun. Siapa yang benar-benar dalam pencarian bekal ini di dunia yang sebentar ini baik, maka nanti juga akan mendapatkan kehidupan yang terakhir dengan baik. Tapi barang siapa yang sementara di dunia ini sembrono, asal happy, asal dapat, yang penting saya kaya, dan tidak mau beriman kepada Allah dengan baik, maka neraka tempatnya. Inilah cerita hidup ini para jemaah. Inilah kisah hidup yang harus kita akui. Manusia beda dengan hewan. Hewan diciptakan dari tidak ada menuju ada, dan kemudian akan dimatikan untuk selama-lamanya. Itu hewan. Adapun manusia, jin, malaikat, beda. Cuma malaikat tidak dibebani syariat. Yang dibebani syariat itu jin dan manusia. Subhanallah para jamaah. Ya, kita termasuk manusia. Dibebani syariat, dan konsekuensinya kalau menjalankan syariat itu dengan baik dan benar, surga. Kalau ternyata tidak menjalankannya, neraka. Masya Allah. Itu memang sudah takdirnya manusia. Diciptakanlah manusia itu dari tidak ada menuju ada, kemudian dimatikan sebentar, setelah itu akan dihidupkan lagi, setelah kehidupan yang berikutnya nanti, abadal abadi, selama-lamanya. Abadal abadi, selama-lamanya. Yang ke surga, khuludun bila mautin, kekal tanpa ada kematian. Yang ke neraka, khuludun bila mautin, kekal tanpa ada kematian. Wallahi para jamaah. Jadi nanti yang masuk surga selama-lamanya tidak akan pernah mati. Terus begitu di surga. Yang sudah ditakdirkan neraka wal iyad billah, naudzubillah, terus hidup seperti itu dalam kubaran api selama-lamanya. Bagaimana kita sekarang di dunia ini bisa tertawa lebar, bangga, berfoya-foya, kemudian tidak bersyukur kepada Allah? Wallahi para jamaah, mari jangan sia-siakan hidup yang sebentar ini para jamaah, dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan umur kita dari, jangan sampai tidak beribadah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah dengan baik dan benar selama hidup kita ini. Berusahalah dengan sungguh-sungguh. Mari kita bercita-cita mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalannya yang benar, sehingga ibadah yang kita lakukan benar-benar akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua nanti dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini para jamaah, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم